Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, jadi hari ini nih, ini teman-teman ya, hari ini nih warzone-nya itu semut spesial ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, jadi rencana hari ini kita mau buka telur ya teman-teman, mau nge-hatch telur dapetin 5 semut oranye ya teman-teman ya. Jadi buat ini cuy, ini nih yang event apa namanya, pohon pisang ya teman-teman ya. Jadi ini lumayan nih, dapat 2 eksotik ya teman-teman ya, kalau kita bisa buka apa, kita bisa dapat 5 semut oranye ya teman-teman ya. Nih yang ini lumayan lah ya. Jadi kemarin itu saya sempat dapat gratisan, dapat 1 semut oranye teman-teman. Ini dari hatch yang gratisan itu dapat 1. Jadi kita cuma butuh 4 lagi nih. Jadi kalau perkiraan itu kan minimal 120 ya. Nah, kita punya 198 teman-teman. Nih. Ini 198 ya teman-teman ya. Terus nggak cuma itu aja cuy, jadi rencana hari ini nih banyak bener cuy. Hari ini nge-hatch telur ya, terus kita ada apa namanya, kita bakalan upgrade juga nih yang apa namanya RM ya teman-teman ya. Nih semut RM ini nanti bakal kita upgrade. Kita kan udah kemarin udah dapet tuh duplikatnya. Terus habis itu ada lagi ini cuy, ini gua ada banyak nih, gua ada banyak chestnya yang belum dibuka ya teman-teman ya, nanti kita buka nih. Jadi tonton videonya sampai terakhir ya teman-teman ya, jangan bosen pokoknya. Oke teman-teman, jadi kita pertama mau ini ya teman-teman ya, apa namanya, kita mau upgrade semut RM dulu ya teman-temannya. Jadi jadi bintang 5 cuy. Oke, ini kan hari apa, jam berapa nih, jam 10 udah masuk CA ya teman-teman ya. Terus kita aktifin buffnya dulu, aktifin buff, terus kita mau upgrade bintangnya. Coba mana kita lihat ini ya teman-teman ya, bintang 5 nih, chance nya bakalan naik sampai berapa nih, 40 ya cuy, cuma naikin chance tapi lumayan. Kita perlu disable nya nih, disable action nya ya. Oke langsung aja, kita butuh ini cuy. EXP-nya banyak juga ini ternyata. Oke, dari atas kita pakai dulu. Nah, udah ya. Terus kita butuh 4. Kita butuh 4. Ini ada kedua. Ini 2. Terus gold apa namanya? Apa sih namanya ini, buat general kita banyak banget cuy, 5 ini kita pakai aja. Oke, itu aja udah ya, kita upgrade, sip, bintang 5 cuy. Spora kita cukup enggak nih masalahnya nih, 19.000 moga. Semoga aja cukup ya cuy ya. Kita upgrade. Warzone kita udah kelar cuy. Warzone kita udah kelar, tapi nggak apa-apa. Poinnya kita dapat ya. Nah, ini udah bintang 5 cuy, level 20. Nanti kita coba damage-nya ya teman-teman ya. Tuh, sambil ini aja, sambil kita coba damage-nya, ini kan masih ada pangolin ya teman-teman ya, ini yang terenggiling itu, terenggiling yang
kebetulan ini yang ini ya cuy, yang shooter ya, jadi langsung aja nih, lumayan kita tes damage-nya. Kayaknya chance-nya juga masih cuy, ini cuy tempat kita ya, pangolin ya. Kita pakai ini sih pasukan saya nih cuy tuh, tapi coba kita pakai yang ini nih kalau pangolin ya, soalnya kita butuh apa namanya persentase apa namanya yang bintang apa sih, bintang 9 itu kan dia nambahin damage ini cuy, spesial smooth spesialnya ya. Nah kita butuh itu cuy, jadi kita pakai itu aja, soalnya tadi kayaknya gua dari tadi makanya pakai yang insect itu cuy buat pangolinnya ya. Nih ini tadi damage gua kecil banget anjir. Oke, nanti itu kita lihat ya teman-teman ya perbandingannya setelah upgrade, semua sebelum upgrade ya. Terus selanjutnya kita mau ini cuy, kita buka chestnya dulu ya teman-teman ya, nih lumayan. Kita buka 5 langsung, lumayan. Gue belum tahu cuy ini dapetnya cuy, nanti kita lihat ya. Ini yang biasa semua nih cuy, ada yang beda nggak ya, coba kita lihat ini cuy. Nah yang NN ini kayaknya bagus ya kayaknya ya, tapi belum tahu, gue belum lihat ya teman-teman ya, nanti kita lihat. Dapat carry, kita butuh shooter ya teman-teman ya. Nah yang netral-netral gini kayaknya bisa dipakai di shooter enggak sih, paling bisa ya teman-teman ya, coba nanti kita lihat ya teman-teman. Nih kita coba buka semuanya, anjir dapat 3 cuy, kan kalau itu kan butuh kita kan butuh kembarannya ya. Nah kayaknya bagus-bagus di sini ya cuy ya hadiahnya. Carrier banyak banget ini anjir, coba kita lihat semua cuy, ini banyak nih cuy yang N nya yang netral ya, ini N netralnya banyak banget. Shooter bisa dipakai shooter enggak masalahnya dia itu. Wah anjir dapat apa nih cuy, mutation formic acid, kayaknya keren tuh, soalnya barusan dapat ini nih. Nah banyak bener cuy yang dapat ininya yang N ya teman-teman ya, entah itu kayaknya netral sih, buff netral itu kayaknya tuh, kok belum tahu juga ya teman-teman ya, kita belum bisa lihat. Oh bisa cuy, bisa lihat ternyata. Coba nanti kita lihat ya teman-teman ya, ini kita buka dulu 129 cuy. Tuh kepala ini banyak bener anjir, kita bisa sampai level berapa nih coba cuy. Tuh dapet N nya banyak bener, kita N yang netral kepala lagi cuy, gue ingetnya kepala doang nih. Ini kayaknya baru dapet nih satu kita nih yang kepalanya kayak gitu. Nah kepala ini banyak banget anjir. Mau gajah bisa dipakai buat shooter ya teman-teman ya. Ini bahan apa anjir, belum paham gua cuy. Nanti kita lihat ya teman-teman ya, ini kita hatch dulu semua nih, kerangnya kita buka semua. Ini udah berapa hari nih gua kumpulin ini. Tadi kalau yang chest yang kuning itu 14 ya cuy ya, tapi sebenarnya kadang gua ada nggak ini cuy, kadang pagi itu kan biasanya gua pagi ya kalau ininya apa namanya buat dapat 500 poinnya ya teman-teman ya. Nah kadang itu gua nggak kebangun apa nyampe pagi cuy, jadi makanya kadang keskip tuh.
padahal lebih itu dari 14 hari ya teman-teman ya. Nah coba ini kita udah buka semua. Nah sekarang kita pasang nih shooter dulu, coba kita shooter ya teman-teman ya. Kok belum kebuka cuy, coba kita upgrade ini dulu aja lah, kita upgrade dulu aja lah shooter attack ya teman-teman ya, lumayan nih damage-nya. Oh bahannya, oh 3 cuy, gua kira cuma 1. Level 7 lumayan, nambah buff berapa nih, 6,8 ya teman-teman ya. Ini apa nih, ini darah nih cuy. Wah 11 cuy, lumayan nih cuy, 11 cuy. Sampai level berapa nih coba kita lihat, 6 7 8. Level berapa nih teman-teman ya, nambah darah 3,8, lumayan ya cuy ya. Nih yang ini dapat berapa, oh 8 cuy. Lumayan dapat berapa, 3 palingnya, level 3 lebih cuy, level 4 level 5 dapat emblem kita cuy. Dapat emblem. Nah ini bisa dipasang. Kita pasang apa ya? Oh ini macam-macam cuy buffnya cuy. Oh yang kepala ini buat pangolin cuy. Aduh sayang banget ya. Ini buat groundhog invasion health. Kayaknya kita butuh upgrade dulu nih. Ini ada buat season drop juga nih cuy. Ini season drop juga, ini season drop, ini garrison. Garrison attack. Kita kayaknya butuh apa ya, coba kita lihat ini garrison invasion, kayaknya kita butuh attack cuy, kita butuh attack cuy, kita butuh attack. Ketika kita pakai season ini dulu kali ya, ini darah, ini attack nih cuy. Nah ini kayaknya kita butuh ini, terus kita upgrade. Kita upgrade 2 3, level 5 ya temen-temen ya. Nah level 5 nih, level 5 bentar-bentar dia masuknya. Coba kalau di sini cuy, kayaknya di sini nanti kita bisa pakai yang lain juga ya, kali ya kali gitu. Coba kita pasang di sini teman-teman, kita upgrade dulu ini yang guardian umum ya teman-teman ya. Ini buff umum sampai level 8. Oh 7. Terus ini sampai level berapa nih? Sampai level 5 ya teman-teman ya. Ini upgrade dulu. Ini kayaknya sampai 5 juga nih kayaknya nih. Dapat lagi kita cuy, Guardian Counter Shooter. Guardian Counter Shooter. Tapi sayangnya kita nggak pakai guardian sih, tapi nanti kita pakai ya cuy guardian, tapi cuma ininya apa namanya, squadnya ya teman-teman ya, pasukannya ya teman, kita nanti butuh itu. Berarti kita bisa pakai apa nih, invasion kali ya, invasion attack. Nah ini kali ini invasion attack ya teman-teman ya,
kita mau jadi penyerang aja, jangan ngedefend ya temen-temen ya. Karena kita buat nyerang apa namanya, bangunan-bangunan ya cuy ya. Kita butuh itu level 3. Satu lagi bisa. Ayo. Level 4. 5 ya cuy ya. Lumayan nih. Level 5. Carrier sekarang. Buff carrier. Ini lumayan banget cuy. Kita push sekarang nih ya, buat apa namanya, Lost Island nih cuy. Kita push sekarang power kita ya, yang kemarin-kemarin kita tahan, sekarang kita push ya. Ini darah. Ini darah. Sampai 5 doang. Ini juga. Daging kita sampai habis anjir. Sekarang tuh ini cuy, apa namanya, pasir kita yang dompok belum kepake-pake cuy. Sampai penuh anjir di potnya. Main level 6 ya. Tapi kok ini nggak kebuka cuy? Apa karena ini masih level 5 ya? Duh, sayang banget cuy, kita nggak bisa make ini cuy. Cooperation 1. Kayaknya syaratnya harus level 5 ya. Ini cuy, ini level 5 semua nih. Sayang banget nih, kurang satu cuy carriernya, jadi kita nggak bisa pakai yang lain buff ya. Coba ini kita bisa, cuman kita bisa replace ya teman-teman ya. Coba kita upgradein dulu tuh yang itu. Ini coba replace dulu. Nah, kita lihat levelnya sampai level berapa nih. Kita upgrade. Level 4, level 5 ya cuy ya, lumayan nih. Sayang banget tuh bisa dipakai. Coba kita ganti lagi. Ini kita upgrade, coba ini sampai level berapa cuy. Ini ada 8 nih. Ini buffnya pakai season drop ya teman-teman ya, defense ya, dia nambah defense ya. Ketika kita make smooth season ya teman-teman ya, nempel level 6 nih cuy. Apa buffnya berapa, 5,2. Terus yang ini kayaknya cuma sampai level 5 nih. Ini level 5 nih teman-teman. Garrison health. Ini buat nge-defense bagus ini. Sayangnya kita nggak bisa make ya teman-teman ya. Aduh, kita butuh paling nggak attack sama darah dulu sih. Rencananya saya itu mau naikin darah teman-teman ya, naikin darah terus nanti kayaknya antara kalau kita dapat semut yang Lost Island shooter ya teman-teman ya, yang jarak jauh, kayaknya kita mau bakal pakai itu sama RM cuy. Kita mau siapin darahnya dulu, nanti kita pakai itu, maka itu ya teman-teman ya. Kita coba ini, udah banyak banget anjir. Ini gak terlalu penting sih, nanti kita coba yang ini aja dah. Ini ada pangolin tapi cuy, damage deal. Ini kita butuh ini dulu aja dah. Ini kita pakai ya cuy ya, karena kita mau ngetes pangolin ya teman-teman ya. Ini kita butuh damage buat pangolin. Jadi sementara kita pakai ini dulu aja dah.
nih kita pakai ini dah. Berapa damage-nya? 7 cuy. Dapat 7 anjir. Damage pangolin 0,9. Lumayan enggak? Coba ya. Daripada yang apa yang lebih bagus yang attack ini apa? Ini kalau yang attack ini tapi enggak bisa pakai season sih. Ini 0,6. Eh ini attack garrison ding. Invasion attack, mana invasion attack? Tuh enggak ada ya. Garrison attack. Invasion attack mana? Enggak ada, cuy. Waduh. Enggak ada ya, teman-teman ya. Apa kita belum dapat nih invasion defense? Invasion health. Ya udah ya teman-teman ya, ini cukup sampai sini dulu ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut nih, kita buka hatch ini cuy, telur ya teman-teman ya, yang kalian tunggu-tunggu nih. Tunggu buffnya kita lihat dulu, masih nggak di buffnya nih. Oh masih cuy, 11 menit ya teman-teman ya. Nih kita buka 120 ya teman-teman. Kita butuh apa nih? Kita butuh 4 semut oren. Oke, langsung aja hatch. Nih, kita incer ini ya kalau dapat ya teman-teman ya. Ini bagus banget cuy. Tapi enggak tahu ini bakal dapat apa enggak nih. Oke, kita buka di sini. Kayaknya bakal kita timbun dulu cuy, nanti aja ya teman-teman ya. Ini kita buka yang biasa dulu. Ya anjir, ada yang dapat itu cuy. Anjir, ada yang dapat semut geblek, semut shooter cuy, semut shooter space apa season ya teman-teman ya, yang rank ya teman-teman ya. Dah coba kita ini coba buka aja, moga dapat ya teman-teman ya. 120 anjir baru dapat cuy. Aduh, god armor 2, berarti kita butuh 3 lagi ya teman-teman ya. Kita butuh 3. Anjir dapat lagi cuy. Dapat spinny anjir. Coba ya cuy ya. Ini keberapa nih? Dapat 2 kita. 2. Berarti dapat 3 berarti ya teman-teman ya. Ayo cuy, ayo semut oren, semut season keluarlah. Wah ini kalau sampai 30 nanti kita coba reload ya teman-teman ya, kayak kata-kata apa namanya, teman-teman ada yang request kalau kayak gitu bagusnya lu reload dulu bang. Oke siap, nanti kita coba ya teman-teman ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Semut season. Anjir dapat carrier cuy. Oke kita coba reload dulu ya teman-teman ya, kita coba reload. Nah bener nggak nih yang kata apa namanya, kata ada yang bilang kayak gitu tuh, harus reload dulu biar nggak nyampe 30 ya. Tadi kita awal-awal baru hatch itu juga udah dapat 2 cuy. Jadi kita butuh 2 lagi ya teman-teman ya. Karena kita butuhnya cuma 4 ya tadi yang sebelum hatch ya teman-teman ya. Coba kita lanjut hatch lagi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo keluarlah semut oren. Semut oren, di mana kamu? Tapi jangan kasih spinny mentang-mentang oren. Ayo dong semut oren. Anjir mana ini? Dapat 30 lagi, cuy. Ah, bener nih. Dapat
Wah, lumayan dapat carrier gitu ya, cuy ya. Ini smooth season. Ini kayaknya gue lihat ini banyak yang pakai ini, cuy. Kayaknya ini bagus nih smooth ini nih. Tapi sayang banget ya kita enggak pakai ini, cuy. Kita simpan dulu aja ya. Kita share dulu nih ke aliansi. Nah, terus kita coba reload lagi ya teman-teman ya. Kita butuh satu lagi nih. Kita butuh satu lagi, kita reload dulu. Siapa tahu kan dapat smooth season lagi, cuy. Kalau kita dapat smooth season lagi ya, kita lanjut nih sampai habis, cuy. Sampai habis nih. Kalau ini bakalan smooth season ya. Coba nih cuy. Kalau emang kayak gitu sobat tahu ini triknya kan. Nah, coba nih kita butuh satu lagi nih cuy. Nah, di sini ya. Oke, bismillah dulu aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Nih. Ayo smooth season keluarlah, smooth season yang warna oranye. Tadi itu oranye juga cuy warnanya cuy. Coba 20 19. Bener cuy. Aduh. Dapat Bansi Velvet cuy. Lanjut enggak ya? Udahlah ya. Udah dulu ya cuy ya. Kita targetnya kan cuma ini nih. Kalau emang smooth season sih gue lanjut deh cuy. Kita bakal simpen 133 ya teman-teman ya. Nanti kita kumpulin sampai 1000. Semoga nggak ada yang mancing-mancing semut baru ya teman-teman. Semoga apa namanya ke depan si semut rank yang ini ya teman-teman nggak keluar dulu. Nih cuy, seminggu dapat 7 lu cuy. Mau enggak nih? Seminggu dapat 7 telurnya. Tapi buat rakyat-rakyat jelantah kayak gini. Rakyat jelantah, kaum umbi-umbian ya teman-teman ya. Tuh kalian tahu enggak tuh kata-kata itu tuh. Oke, coba kita lihat di sini. Di pisang ya teman-teman ya. Eksotik nih. Kita mau ambil eksotik nih. Nah. Eksotik cuy, lumayan dapat 2 cuy. Nah, ini kita mau buka kerang cuy. Lumayan. Wah, dapat ini cuy. Kok kita dapat ini? Oh, kita dapat berapa tuh? 10 kerang ya teman-teman ya. Makanya kita summer chest. Iya, kerang kan summer chest itu. Iya cuy, nih summer chest. Kita punya banyak. Coba kita buka ya teman-teman ya. Ini bonus nih cuy. Bonus nih gue kasih lihat itu hadiahnya insect ya teman-teman ya. Itu hadiahnya insect mana nih cuy kerangnya cuy. Waduh, hadiah gue banyak banget cuy belum dibuka cuy. Kita buka satu dulu. Jebret. Bukan cuy. Duh, semua apa langsung satu-satu ya. Satu-satu dulu coba. Anjir. Kita buka satu-satu. Nah cuy, dapat cuy. Bintang 1 ya, lumayan cuy. Itu bintang 1 tuh chance-nya 9% cuy. Coba kita buka lagi. Aduh. Kita butuh insect. Kita butuh insect. Nah, dapat 2 cuy, lumayan. Dapat 2, dapat. Anjir. Anjir. Berapa nih? 4 cuy. Kita buka semua aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi dapat 2 ya, teman-teman ya. Semoga yang ini bintang 3. Aduh, mah.
sebelum hoki cuy. Dapat oren, telur oren ya teman-teman ya. Aduh, kita dapat 2 doang nih. Lumayan lah. Lumayan walaupun enggak dapat ini ya teman-teman ya. Enggak dapat bintang 3-nya ya teman-teman. Nih. Besok jangan lupa cuy, kalian harus nonton karena kita bakalan apa namanya hari Minggu ya teman-teman ya. Hari Minggu bakalan upgrade ini cuy. Nih. Insect kita lihat, insect oranye kita ada banyak cuy itu. Kita lihat nanti bisa enggak ini nyampe bintang 9 ya teman-teman dia nih. Mantis busuk gua nih, masih 8 cuy, kasihan banget coba. Oke, paling gitu aja buat update hari ini ya teman-teman ya. Ini gua belum sempet cuy apa namanya record apa serang bangunan ya. Bangunan kita udah sampai sini cuy. Tahu nih parah banget, di orang pada ninggalin gua cuy. Waduh. Tiap nyerang itu gua ketinggalan mulu anjir. Ya udahlah ya. Kita jadinya apa namanya nganggur nih cuy di sini cuy. Kita nggak nyerang bangunan-bangunan ya. Nyampe lihat tuh cuy. Lihat nih pasir gua numpuk anjir anjir. Udah kita kayaknya bakal bagian ngedefend aja besok hari-hari terakhir ya teman-teman ya. Atau kita pas nyerang musuh cuy. Nih, kebetulan ini kan nempel banget nih di sini ya, nempel banget nih. Semoga musuhnya cupu. Oke, gitu aja. See you next video. Bye bye.